selamanya kita diikat oleh destiny dan perjanjian. Ini mengeluarkan suara. Ini pohon hidup. Ini pohon yang nyanyi. Jadi getaran dari suara ini nyanyi. Ya, alat ini cukup mahal, saudara ya. Jadi benar-benar penemuan yang ajaib untuk saya ganti. Enggak ada kehidupan. Tapi sekali lagi saya mau kasih lihat dengan sebuah bunga atau pohon atau kembang yang murah, dia mengeluarkan kehidupan. Amin. Tepuk tangan dulu. Mau kamu punya kehidupan, harmoni dengan Tuhan supaya kamu nggak rapuh, nggak kering. Karena apa? Waktu kita kering, maka nggak ada yang namanya harmoni dan simfoni di 15 tahun ini yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita terhisap dan punya air kehidupan, ya ini gara-gara kenapa bunyi? Karena ada kehidupan dari tangannya Janet. Nggak benar. Dengan Tuhan, maka tiba-tiba bunga yang murah dia akan mengeluarkan suara.